Okay. Ya, halo guys. Halo. Balik lagi sama gue Fikri di game Let's Get Rich ternya guys ya. Oke guys, langsung aja teman-teman. Kemarin gue udah gacha si Evo atau Legendary Hunter Prill dan gue total hanya menghabiskan 12.000 diamond. Sudah termasuk cashback Star Candy sebanyak 45.000-an dan itu sangat-sangat worth it dan hoki teman-teman ya. Nah di video kali ini kita bakal coba buat gameplay si Legendary Hunter Prill-nya, tapi gue nggak pakai kostum teman-teman. Gue tahu kostum dari si Legendary Hunter Prill ini sangat-sangat menunjang sekali gameplaynya ya, bahkan bisa dibilang wajib lah berkostum untuk Legendary Hunter Prill ini teman-teman. Cuman gue males aja kalau gue beli kostum untuk gameplay ini teman-teman, karena ini kayaknya nggak bakal gue pakai juga kedepannya. Tapi kalau Legendary biar muasin mata gue aja kalau gue punya Legendary ini di inventory gue. Oke teman-teman. Jadi nggak pakai kostum dengan susunan pendant seperti ini, ada Exile Sky Island, terus ada Crow Sky Shoes, terus ada anti kurung penjara, anti cat juga ada teman-teman. Iya, defense kurung penjara, defense anti cat, dan defense ambil alih teman-teman. Selanjutnya gua punya ini, kopi-kopi paintboard ya. Jadi ada kopi-kopi sama anti TTL. Ini nabrak berarti anjir, kopi-kopi anti TTL-nya sama ini. Ya enggak sih? Nih kita rombak lah susunan pendanya ya. Ini gua enggak perlu kayaknya ini. Kita ganti sama ini aja yang ada anti defense-nya. Jadi ada scarecrow, anti tarik, dan anti kurung penjara, teman-teman. Jadi ininya gua hapus, gua ganti sama sudut spesial yang ada defense anti negatif dan kopi-kopi. Kayaknya gue lebih butuh ini deh sekarang. Oke. Kita main aja Magic Kitchen ronde kedua dengan susunan pendant seperti ini teman-teman. Evo atau Legendary Hunter Prill ya. Kurang lengkap karena gak pakai kostum. Tapi ya sudah. Tidak apa-apa teman-teman. Oke. Ketemu sama Prapai Mani. Ya gue berharap gue dapat giliran kedua. Udah. Itu aja harapan gue. Giliran kedua. Nice banget giliran kedua Prapai Mani dengan susunan pendant seperti ini. Dengan kita susunan pendant yang agak sedikit berbeda teman-teman ya. Di sini kalau kalian lihat gue bawa Exile Sky Island, kopi-kopi anti negatif, Scarecrow Defense Bot, dan Paint Board teman-teman. Dengan susunan pendant seperti ini, kalau dia nggak pinter, ini dia nggak bawa anti TTL juga cuy. Ini harusnya free banget buat kita menang teman-teman ya. Jalan diambil 12 ke situ, gua bodo amat. Haha, gua berharap sih dia bikin bangunan di sini teman-teman, di line yang sebelah sini. Line ini loh. Halo, hai. Line yang cuma ada 5 bangunannya. Ah iya, lu gua suka lo bikin bangunan di situ. Lebih gampang buat gua menangnya. Sumpah. Lebih gampang buat nice banget cuy, sumpah. Nice, it's very good, man. Nice banget ya. Ini kalau misalkan dia pasang nggak pasang berbumnya langsung aja ambil 12 teman-teman. 12-nya dapat. Oke, langsung defense area gua ke situ saja teman-teman. Bangun 2. Let's go. Bombingnya nyala, bergerak pada bom. Walah. Malah gua yang dibombing anjir. Bombing dia lo bodoh. Woi. Bombing lah itu lo. Ele mae. Bombing itu bodoh. Nice. 12 teman-teman. 11. Kok 11 ya? Emang genap ganjil tadi guys. Tapi menang sih guys. Alamak, kurang ajar kau ya. Kau bombing sini. Setan memang. 9. Tapi tidak apa-apa teman-teman. Langsung Selgel Marble ke situ. Bombing lagi cuy. Nggak bisa anjir kartu kuning kartu merah. Tapi ini ya udahlah ya. Untung Prapai Mani-nya pun nggak full set teman-teman. Kalau full set mungkin gue bakal kelabakan, bakal kalah ya teman-teman. Ini balik ini aman aja ini cuy. Defense gue udah 2 kali teman-teman. Ya.
Ah bodo amat anjir. Gak peduli gua, chat lu tinggal satu cuy. Cobalah defense gua kalau bisa. Yo. Gua masih ada dua nih. Gimana coba lu? Hayo. Gak bisa anjir. Bodo amat, lo tabrak aja situ. Memang gua bakal kepanggil teman-teman. Memang gua bakal kepanggil. Gak kepanggil gua. Okay, dia tiga ke situ, nggak punya arwahnya lagi, bodoh amat mau ke situ juga teman-teman. Aha, aha. Kok nggak ini ya? Nggak satu-satu ya? Nah satu, udah kita ambil tiga aja teman-teman. Gua ke situ aja biarin. Nggak usah diapa-apain. Udah nggak usah menang kita. Eh! Malah dibombing! Bodoh! Alah! Malah dibombing! Isis! Ah! Untung bisa diinjak teman-teman. Malah dibombing loh. Si setan ini agak-agak gila juga ya. Kita lanjut ke gameplay berikutnya guys. Oke? Okay? Oke okay, teman-teman. Ketemu sama Crow. Semoga dia bawa kopi-kopi. Terus gue dapat giliran kedua. Nice! Mantap. Crow tuh wajib buat landmark. Bodo amat. Dia bawa Sunan Pendant seperti itu. Dia gak punya bombing. Yang penting rese bombing cuy. Ada anti tetelnya. Bodo amat. Ya teman-teman, gak peduli gue. Lo jadi dong landmark lo. Tapi jadi cuy. Landmark lo jadi. Nah kenapa? Karena kalau landmarknya jadi, kita bisa bombing teman-teman. Gaskin aja ini langsung 12 ya. Ya kan? Gak usah dipakai kartu merahnya, Eman, sayang. Langsung saja defense kan di situ, ya kan cuy? Ambilkan aja langsung 2. Ya kan? Kena bombing lah kau di samping itu. Oh, alama bombingnya pun enggak nyala, guys. Woi. Agak gila juga ini bombing. Gak mau dia nyala cuy. 12. Gua tahu. Gua bakal kesini. Bombingnya gak nyala sih anjir nih. Ini kan bisa pindah ke area terdekat ya. Ya kan. Ini gua bakal kesitu ya, gua cat. Nah gua pindah. Terus bombing. Bombing. Anjir defense ternyata cuy. Makanya kagak dibombing teman-teman. 11. Wah. Bisa di counter sama defense ini, cuy. Gua ke situlah. Masih ada loh skill jalan lagi loh yang gua punya, woi. Ayolah bombing lah itu tempatnya, woi. Walah, defense-nya jalan lagi. Mantep banget, guys. Fitur map itu kurang ajar anjir. Kurang ajar ya. Wah dipakai lagi fitur mapnya cuy sama si anjir. Kurang ajar kau. Kenapa panggilnya kita? Oh enggak. Ah dua. Enggak ada defense. Mampus kau bodoh. Karena enggak ada defense-nya kan cuy. Langsung aja ke situ teman-teman ya kan. Langsung aja ke situ defense areaku, panggilkan aja di situ langsung. Mah mampus kau, kena bombing kan? Ya kan? Tapi ini waspada nih, ini agak ngeri nih catnya nih. Ini batal nih catnya sebentar lagi. Kalau gua ambil 2. Ini batal nanti catnya nih teman-teman. Ini gua serba salah nih cuy. Ini bakal batal nih anjir. 9 lah kok enggak. Ini bakal jadi penyedia lagi guys. Gimana ya? Di situ aja deh gue. Kita cat aja sampingnya nih yang City Rose. Oi. Kok dia tetap min 1? Apa gua salah? Kita coba satu kali lagi, tapi kok tetap min 1? Kita coba satu kali lagi, oke?
Oke, ketemu sama Elin. Wow. Oke lah. Ini gua bakal nggak bisa menang sih harusnya. Iya nih, harusnya ya, harusnya. Dua. Dia nggak buang TTTL sih cuy. Emang gak yakin aja gue bisa menang. Ini gak pakai kostum loh masalahnya. Sudut spesial dong, nyala. Nice. Gue ke situ. Kan kalau gue ke medium, gue harus ambil 2 atau 4 ya. Dan itu rawan double cuy. Kayaknya gue bakal ke well done aja. Terus untuk jalan selanjutnya gue bakal ambil 9. Terus gue ke medium. Terus berharap skill dia nyala cuy. Skill gue yang 60% dice control itu. Iya, bisa menang ternyata ya. Ayo, nyala. Pum. Gitu aja teman-teman. Gameplay kali ini dari gue ya. Berhasil juga menang 1 kali jalan nih tanpa kostum. Jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe. Dan tungguin video gue yang selanjutnya guys. Oke? See you!